Indonesia memiliki beragam topeng tradisional. Salah satunya topeng klasik yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Sampai saat ini topeng klasik masih menjadi properti utama pertunjukan tari ataupun sebagai koleksi pribadi peminatnya. Topeng klasik biasanya terbuat dari kayu mahoni ataupun jati karena lebih keras dan kuat serta seratnya halus dibandingkan kayu lainnya. Salah seorang perajin di kota Solo yang masih setia ialah Narimo yang hampir 30 tahun menekuni kerajinan topeng klasik. Punya ide, punya pikiran bagaimana topeng semacam ini bisa terus eksis. Karena ini juga di masyarakat kalangan keseniman, khususnya seniman topeng ini sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada yang buat nanti, buat topeng untuk tari topeng apa, kan agak susah mencarinya. Proses pembuatan topeng klasik sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama. Mulai dari proses pengamplasan, kemudian diberi dempul sampai halus hingga proses pengeringan. Pewarnaan dasar topeng menggunakan cat warna putih, kemudian dicat sesuai karakter tokoh topeng tersebut. Untuk menjaga kualitas warna topeng, Narimo menggunakan campuran cat akrilik, cat poster, dan juga cat tembok. Agar lebih hidup, topeng klasik dirias mulai dari pembentukan alis, mata, dan juga bibir. Satu buah topeng klasik dibanderol seharga Rp200.000 hingga jutaan rupiah tergantung tingkat kerumitannya. Selain oleh orang Indonesia, topeng klasik Narimo juga diminati oleh turis mancanegara. Bahkan, topeng klasik Narimo yang berukuran besar menjadi ikon di pusat kota Solo.